46. 4 kok 46 sih, 47 dong. 46. Hah? Ada apa ini? I have the real 46. Story, Mommy. Oh, oh ya? Yeah? Yeah. Jadi shop online, shop. Merayakan ulang tahun Faisal Haris di rumah, Sarita Abdul Mukti dan anak-anak nampak terlihat kompak. Berbaikan dengan Faisal Haris bukan balikan. Sarita Abdul Mukti menjelaskan keduanya memang akur untuk sang anak ini. Sarita Abdul Mukti pasca bercerai dengan Faisal Haris dan kini Faisal Haris sudah menikah lagi dengan Jennifer dan wanita lain dalam kehidupan rumah tangga keduanya. Kali ini keduanya akur, pernah bermasalah memang, namun keduanya baikan demi anak-anak. Faisal Haris pun selalu kompak dengan Sarita di acara ulang tahun anak-anak. Bukan baikan tapi balikan sama mantan, keduanya kini menjadi keluarga, menjadi sahabat. Menjadi sahabat menurut Sarita Abdul Mukti dalam postingannya terlihat nampak rukun merayakan ulang tahun. Kali ini ulang tahun Faisal Haris. To you, adi sini deh. Happy birthday, adi. To you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Bismillahirrahmanirrahim. Happy birthday, guys! Yay, 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 yay. Baik Sarita maupun anak-anak tidak pernah menerima Jennifer Dan sampai saat ini. Namun Sarita dan anak-anak tetap hormati Haris. Ya, hormati Haris demi anak-anak. Keduanya pun nampak rukun demi anak-anak. Tak mau ada lagi permasalahan. 20 tahun berumah tangga dengan Sarita Abdul Mukti, Faisal Haris nampak tergoda wanita lain yaitu Jennifer Dan. Keduanya memang selingkuh cukup lama. Akhirnya Sarita Abdul Mukti memilih bercerai. Faisal Haris menikahi Jennifer Dan dan Sarita Abdul Mukti memilih bersama anak-anak. Anak-anak sudah menerima perpisahan bunda dan ayahnya. Anak-anak pun tetap hormati sang ayah tanpa Jennifer Dan. Anak-anak memberikan ultimatum tidak akan pernah menerima Jennifer Dan, bahkan tidak pernah membolehkan Jennifer Dan datang ke rumah meskipun dengan sang ayah. Terlihat kebahagiaan ulang tahun Faisal Haris di rumah Sarita. Anak-anak dan Sarita kompak untuk ulang tahun sang ayah. Pictures ya, Dad. Instagram. Pictures. Papa is famous, good pictures. So we need content. Good pictures attracts good brands. Good brands attract big money. Big money me rich success. Masih mandi. Kayak ada dibully mulu sama kakaknya. Kasapa doang. Yay. Sama Kasakila. Aku enggak. Dan ini adalah Pudi. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.